Thank you.
sampai hari ini, Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Thank you.
Bapa, kami anak-anak-Mu, sungguh hati kami melimpah dengan syukur, jiwa kami penuh dengan sukacita, sebab anugerah-Mu, kasih sayang, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, berlimpah-limpah. Bahkan Bapa, Engkau boleh memberikan kepada kami kesempatan dari hari ke hari untuk semakin mengenal-Mu, hidup dalam kehendak dan kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Bapa memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami, menghibur, menolong kami, menuntun kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu ini. Sungguh hati kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada pagi hari ini di ujung minggu memasuki weekend. Kita kembali dalam persekutuan indah di Prayer Every Morning with Sema Bapak Ibu ya. Kami percaya semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dilimpahi anugerah dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membuka renungan ini dengan sebuah konten yang beberapa waktu lalu saya saksikan Bapak Ibu. Ada satu orang buat satu konten, ya ini konten yang cukup lucu karena ada seorang bapak dari Papua. Ya, kita tahu kalau orang Papua, bapak-bapak ya besar kemungkinan latar belakangnya agama Kristen begitu maksud saya Bapak Ibu. Jadi Bapak ini bilang di sebuah konten itu, Anda orang Kristen yakin masuk surga? Anda percaya masuk surga? Orang Kristen kalau ditanya yakin masuk surga, percaya masuk surga, amin paling kenceng Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bingung di konten itu, kok yakin, kok percaya, kok dengan semangatnya mengatakan ya amin, tapi tidak ada satu orang pun yang pengen cepat-cepat masuk surga, yang pengen cepat-cepat ke surga. Nah, kira-kira di konten itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bapak ini mengatakan ya ditujukan khususnya untuk orang Kristen yang yakin masuk surga, percaya masuk surga, amin paling kencang, paling semangat. Tapi ketika ditanya mau ke surga gak sekarang atau mau cepat-cepat gak ke surga, gak ada satu orang pun yang mau ke surga. Nah dari konten ini kan timbul satu pertanyaan, kira-kira ada apa nih dengan orang Kristen? Yakin masuk surga, percaya masuk surga, tapi kalau disuruh cepat-cepat ke surga gak ada yang mau Bapak Ibu. Wah nanti dululah ya, apakah karena cuman yakin-yakin saja tapi pada dasarnya belum siap, atau sebenarnya selama ini enggak ngerti tentang surga, hanya dari kata pendeta saja atau ajaran doktrin saja, atau karena apa nih Bapak Ibu? Nah ini membuat saya juga jadi berpikir. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit gereja atau pendeta mengajarkan tentang surga ya, di Alkitab memang diajarkan tentang surga ini Bapak Ibu Saudara ya, apa itu surga ya, doktrin tentang surga, lalu juga kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun menjanjikan hal itu. Jadi tidak ada salahnya dengan keyakinan kita ini Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan mendasar, kenapa orang Kristen itu tahu tentang surga, yakin masuk surga dan seterusnya, tapi tidak bisa membuktikan atau belum bisa membuktikan bahwa surga itu memang layak dia miliki atau memang sesuai dengan ajarannya. Sekali lagi Bapak Ibu, harus kita pertanyakan ya kepada diri kita sendiri juga, kita melihat juga fakta di lapangan bahwa ajaran tentang surga di dalam kekristenan tidak kurang-kurang, tidak sedikit pendeta juga mengajarkan tentang hal itu Bapak Ibu. Tapi kenapa faktanya ya sedikit orang yang bisa membuktikan itu? Apa karena surga itu nanti sifatnya atau belum diketahui? Apa karena itu? Nah kita coba merenungkan hal ini bersama.
Nah, Bapak Ibu, saya terberkati dengan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara dari seorang anak Tuhan. Dia cerita, Bapak Ibu, waktu dia di sebuah mall bersama sahabatnya sedang menanti istri mereka yang sedang berbelanja. Dia cerita ada seorang anak muda yang gagah, Bapak Ibu Saudara. Anak muda ini berbahasa Inggris, hendak tujuannya menginjil kedua bapak ini. Nah, karena bapak ini yang cerita ke saya yang meladeni anak ini, jadi waktu mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia tahu, oh ini anak muda mau memberitakan Injil. Lalu dia katakan sama anak muda itu ya dalam bahasa Inggris, oke tenang-tenang, sebenarnya kita satu frekuensi, kita sama. Saya ngerti bahwa kamu memberitakan Injil ya, kita tahu bagaimana orang dengan semangat memberitakan Injil. Kamu percaya ada kehidupan setelah kematian? Kamu percaya bahwa satu-satu yang bisa membawa kita ke surga adalah Yesus, bla 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 dan seterusnya. Wah, oke, kita sama. Nah, lalu bapak ini mengajak si anak muda ini, coba breakdown sebentar ya, kita bicara hal yang paling dasar. Dia tanya, orang tua kamu saat ini ada di mana? Dia tanya itu, Bapak Ibu, orang tua kamu saat ini ada di mana? Dia katakan, ya orang tua saya ada di Taiwan, dia bilang. Lalu Bapak ini tanya, apakah orang tua kamu sudah mendengar tentang Yesus, sudah percaya Yesus, sudah menjadi Kristen? Oh, belum. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang membuat saya itu jadi berpikir dan menghubungkan dengan pertanyaan saya tadi tentang surga. Dia tanya selanjutnya, menurut kamu orang tua kamu masuk surga atau tidak? Dengan tegas lantang dia katakan, enggak masuk surga karena belum Kristen. Karena tidak mungkin seorang masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara ditanya lagi, lalu dengan orang-orang yang belum mendengar Injil dan sebagainya bagaimana nasib mereka? Enggak masuk surga, bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu, saya tidak sama sekali tidak menyalahkan semangat dari anak muda ini memberitakan Injil, karena itu memang tugas orang percaya. Memang tugas kita, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan. Tapi yang mengganggu saya dari cerita bapak ini adalah ketika anak muda itu dengan lantangnya, dengan tegasnya, dengan percaya dirinya bisa menentukan, bisa mengetahui seorang masuk surga atau tidak. Ini mengganggu saya, Bapak Ibu Saudara. Dia yakin orang tuanya tidak masuk surga. Tapi kok yang dia sibukin orang lain? Kalau saya sudah tahu orang tua saya enggak masuk surga, saya pulang, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Saya akan berusaha memberitakan Injil supaya orang tua saya masuk surga. Kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Logika manusia kita ya maupun hati nurani kita akan melakukan seperti itu. Nah, yang mengganggu saya betapa beraninya orang ini, betapa banyak orang Kristen bisa mengklaim tentang surga, tapi kalau dikembalikan ke cara hidupnya sehari-hari yang katanya yakin tentang surga dan sebagainya itu, Bapak Ibu, kok tidak sinkron ya? Kok tidak sesuai ya? Ini yang mengganggu saya. Nah, dari yang saya pahami dan alami, Bapak Ibu, ketika kita mempercayai Alkitab, belajar Alkitab, maka ada hal yang berhubungan dengan logika kita. Dan setahu saya itu dibagi tiga, Bapak Ibu, bahwa ketika kita belajar Alkitab, mempercayai Alkitab, Alkitab itu masuk dengan logika kita. Kalau ada orang yang meragukan Alkitab itu tidak masuk logika, oh salah, Bapak Ibu. Semua ajaran Alkitab kalau kita baca, pelajari, semua masuk logika kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang di atas logika kita. Bukan berarti kalau Alkitab itu dipelajari lalu tidak masuk logika, disimpulkan, oh enggak logis nih Alkitab kamu. Oh enggak, Alkitab kami memang mengkisahkan, mengajarkan sesuatu yang melampaui logika. Karena apalagi kalau kita belajar tentang Tuhan, kalau Tuhan bisa diukur dengan logika kita, ya saya tidak akan mau percaya itu adalah Tuhan. Memang kalau kita belajar Alkitab, di atas logika kita. Dan yang ketiga ini loh, Bapak Ibu, yang menurut saya tidak kalah pentingnya, Alkitab kalau dihubungkan dengan logika kita, dia mengubah logika kita, mengubah cara berpikir kita. Nah, betapa anehnya, Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen belajar Alkitab, makin tahu doktrin Kristen, tapi kok tidak mengubah cara berpikirnya.
kok dia tahu tentang surga, berani klaim tentang surga, bahkan bisa menentukan seorang masuk surga atau tidak. Tapi logikanya enggak berpikir, logikanya enggak berubah, cara berpikirnya enggak berubah. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara saya menyaksikan sendiri, hamba-hamba Tuhan pun banyak yang berani mengklaim, ya bersyukur kamu kenal saya. Kalau kamu enggak kenal saya, kamu enggak akan masuk surga. Wow. Bapak Ibu, statement-statement seperti ini yang membuat saya itu pagi hari ini mengajak kita merenungkan bersama. Banyak orang Kristen tahu tentang surga, yakin masuk surga, tapi tidak bisa membuktikan kepada, ya enggak usah jauh-jauh, kepada orang di sekitar bahwa kamu itu layak memang ada di surga. Dari cara hidupmu, dari cara perkataanmu dan seterusnya, memang kamu layak untuk masuk surga. Tapi hari ini kita jujur saja Bapak Ibu, melihat fakta yang ada, menyedihkan sekali buat saya kekristenan kalau membiarkan hal ini terjadi. Bicara tentang surga setiap hari Minggu, ya, mengajarkan tentang surga dalam pertemuan-pertemuan, tapi tidak bisa memperlihatkan gaya hidup kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara mengambil hal yang paling sederhana dari yang Tuhan Yesus ajarkan tentang surga dalam Yohanes 14, ya. Tahu ayat ini atau pernah membacanya. Tapi mari kita kembali hal yang paling dasar dari yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu Saudara, bahwa sebelum dia membicarakan tentang surga, ada hal yang sederhana yang dia kasih tahu kepada para murid. Dia katakan di ayat 1, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Baru dia bicara tentang surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, dan seterusnya. Sebelum Yesus membicarakan tentang surga, dia sampaikan hal yang sederhana. Jangan gelisah hatimu. Lagi mana orang mau melihat surga melalui hidupmu, mau percaya tentang surga melalui hidupmu, kalau hidupmu aja gelisah. Kalau hidupmu dilihat orang, ya masih khawatir, masih takut. Nah ini kan hal yang paling dasar Bapak Ibu. Apalagi kalau orang lihat, ya kelakuanmu aja begitu. Bagaimana orang mau percaya tentang surga? Bagaimana surga itu bisa menarik buat orang lain kalau melihat kelakuan hidup seperti itu? Nah kurang lebih Yesus itu, sebelum dia bicarakan tentang hal yang memang suatu yang besar, suatu yang di luar nalar manusia, Yesus ingatkan hal yang paling sederhana, jangan gelisah hatimu. Maksudnya sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana murid-murid ini ya bisa percaya tentang surga, memberitakan tentang surga, kalau keseharian mereka gelisah, hati mereka gundah gulana. Nah, kalau kita sudah bisa melewati step ini Bapak Ibu, artinya hal yang umum sekali memang sudah kita kerjakan dengan baik, ya, kita bisa memperlihatkan cara hidup kerajaan surga kepada orang di sekitar kita, ya. Lalu kita ngomong tentang surga, ngajarin tentang surga. Saya pikir itu baru ideal Bapak Ibu, baru sesuai dengan patternnya yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Udah enggak gelisah lagi hati kita, ya. Kita sudah bisa memperlihatkan cara hidup kerajaan surga, layaknya anak-anak Allah kerajaan surga, ya. Barulah Bapak Ibu Saudara, kita bisa, kita sudah itu baru, kita baru ada di step yang idealnya begitu Bapak Ibu. Baru step yang idealnya. Jadi banyak orang Kristen itu lupa hal yang ini Bapak Ibu. Makanya ketika ada konten tadi, kamu yakin masuk surga, percaya masuk surga, siapa yang mau ke surga duluan? Gak ada yang mau. Karena kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, gak maunya itu karena memang gaya hidup kerajaan surganya yang ideal ini, yang standar ini, yang diperuntukkan kepada orang Kristen ini, memang belum dikerjain sama orang Kristen Bapak Ibu. Memang belum diseriusin, baru sekedar keyakinan aja tapi gak ngalamin. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu, kita mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu tapi gak ngalamin yang kita percayai itu. Menurut saya itu kita belum
bersentuhan dengan Alkitab secara langsung. Kalau kita bersentuhan dengan Alkitab secara langsung, Alkitab itu masuk logika, di atas logika, dan mengubah logika kita. Nah, kalau kita belajar Alkitab, itu yang pasti terjadi. Nah, barulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari yang Tuhan Yesus ajarkan selanjutnya, dia berhadapan dengan Thomas, ya, akhir pada akhirnya dia berhadapan dengan Thomas yang memang masih ragu, ya, masih belum percaya. Bagaimana Thomas bisa mempercayai surga itu, sama Yesus sendiri pun dia masih ragu, Bapak Ibu. Dia masih belum bulat percayanya. Lalu di ayat 16 kata Yesus kepadanya, aku jalan kebenaran, ya, ayat yang terkenal sekali, ya, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, satu hal yang saya mengerti dari ayat ini, tidak boleh ada orang lain, pribadi lain yang berhak mengatakan kalimat ini selain Yesus, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang tadi saya cerita, Bapak Ibu, tidak bermaksud menghakimi mereka. Betapa bahayanya orang-orang itu berani mengklaim, berani dengan percaya dirinya, ya, mengatakan seorang masuk surga atau tidak. Wow, itu perkataan yang sama dengan perkataan Yesus. Cuman aku jalan kebenaran, aku yang berhak menentukan orang itu masuk surga atau tidak. Kalau sampai saya sebagai hamba Tuhan berani mengklaim, Bapak Ibu bersyukur ketemu saya, kalau gak ketemu saya Bapak Ibu gak masuk surga. Kalimat yang baru saya ucapkan ini setara dengan Yesus yang mengatakan, aku ini loh jalan kebenaran hidup. Gak mungkin seorang masuk surga kalau gak melalui aku. Nah, betapa bahayanya kalau seorang Kristen, siapapun dia hamba Tuhan, berani mengklaim hal yang sama dengan Yesus. Nah, ini loh Bapak Ibu pelajaran selanjutnya yang harus kita sadari sebagai orang Kristen. Jago dengan ayat-ayatnya, doktrinnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berhak mengklaim, yang berhak menentukan tentang surga itu. Hanya Yesus. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Kalau sampai ada orang yang dengan kalimat yang berbeda, tanpa dia sadari, Bapak Ibu, dia sudah mengklaim dia setara dengan Yesus. Bahaya, Bapak Ibu. Bahaya. Makanya Yesus itu mengajarkan sekali lagi hal yang sederhana kepada para murid, ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Ya, sekarang kamu belum mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, pengenalan itu diperagakan ketika Filipus yang tadinya tidak percaya lalu menjadi percaya, itu pun Yesus tidak menghakimi dia sebagai orang yang murtad atau orang yang tidak percaya. Muridnya, Bapak Ibu, Thomas, ya, dalam ketidakpercayaan Thomas, oh, Yesus memperlihatkan ini loh, cucukkan aja jarimu, ya, di lubang paku itu, bekas lubang paku itu. Oh, Yesus memperkenalkan dirinya tetap, Bapak Ibu, ya, kepada orang yang meragukan dia, dia tetap memperkenalkan dirinya. Tapi memang di dalam kalimat terakhir yang dia ajarkan, berbahagia kalau kita mengenal Tuhan itu, ya, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, inilah step yang menurut saya harus kita alami, kita lakukan sebagai orang yang memang tahu tentang surga, percaya tentang surga, menguasai tentang surga. Kita punya pengenalan yang semakin dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan puncak dari pengenalan kita kepada Tuhan tadi, Bapak Ibu, sekalipun Alkitab itu dipandang orang tidak masuk logika, dalam pandangan kita di atas logika, tapi kita harus mengenal Tuhan melalui Alkitab, sehingga kita percaya bukan karena melihat, percaya karena kita benar-benar mengalami Tuhan dan kita diubahkan. Jadi kembali hal yang paling dasar, Bapak Ibu, layak kita ngomongin tentang surga, memberitakan tentang surga, kalau benar-benar kita punya pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Dan setahu saya, Bapak Ibu, dari yang saya alami juga, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sama seperti dengan orang yang kita kenal. Udah, itu hal yang logis, Bapak Ibu. Jangan diubah-ubah. Bapak Ibu kenal saya, tinggal di rumah saya,
satu bulan aja kemana-mana kita bareng. Kurang lebih lengket kebiasaan-kebiasaannya saya, ya nempel itu. Dan tanpa disadari bisa diperagakan juga akhirnya. Nah kalau kita ngaku mengenal Tuhan, kita dekat, kita klaim lagi saya dekat dengan Tuhan. Kok ngomongnya, cara ngomongnya gak kayak Tuhan ya. Nyakitin melulu ya. Kok ngadapin masalah ketika diperhadapkan dengan masalah, solusinya kok gak jauh sama yang ono. Harusnya pakai solusi seperti Tuhan dong. Ya kan? Hal yang paling sederhana kan yang Yesus ajarkan, kalau ada orang yang membenci kita, memusuhi kita, udah jelas-jelas dilakukan dengan sengaja, Yesus bilang apa? Ya ampuni. Mereka gak tahu yang mereka perbuat. Sekalipun mereka dengan sengaja berbuat itu, tetap saja dalam pandangan Yesus, mereka tuh gak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka Bapa. Lu kok malah ada yang gak suka sama kita, malah kita tambah benci, dendam, kita balas. Baru ngaku mengenal Tuhan. Wah, saya gak percaya Bapak Ibu, siapapun dia, pendeta sehebat apapun termasuk diri saya, kalau saya berani bilang saya orang kenal Tuhan, tapi saya tidak bisa memperagakan atau memperlihatkan dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai orang yang memang tiap hari dekat dengan Tuhan. Ini merupakan satu yang harus kita pertanyakan dengan serius. Jangan-jangan yang kita kenal ini bukan Tuhan yang di Alkitab. Tuhan imajinasi sendiri, Tuhan ciptaan sendiri, jangan-jangan. Nah, sampai sebahaya itu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara kepada ajaran Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang surga. Dia menggiring pengikutnya untuk percaya tentang surga. Yakin 100% bahwa satu kali kerak mereka akan ada bersama-sama dengan dia. Tapi dia ingatkan juga, dia ajarkan juga kepada para murid. Yang standar-standar gini udah dilakukan belum? Bagaimana orang mau tahu tentang surga, percaya tentang surga, yang standar aja kamu belum bisa lewati. Nah kalau yang standar sudah bisa lewati, cobalah kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan pernah mengklaim, ya jangan pernah kita mengatakan berani lagi percaya diri, ya sesuatu yang sama dengan Yesus. Hanya Yesus yang berhak mengatakan itu. Cuman aku jalan kebenaran hidup. Enggak boleh ada yang lain. Enggak boleh ada orang yang lain yang mengatakan hal yang sama kepadaku. Nah, barulah Bapak Ibu kita masuk ke pengenalan akan Tuhan yang lebih dekat lagi, yang kita bisa buktikan melalui sekali lagi ya keseharian kita. Kita akan sama dengan orang yang kita kenal. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara renungan singkat pada pagi hari ini, biarlah memberkati kita semua. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini beberapa yang ada. Pak Yahya, ya, Ibu Putri, ya, kita terus berdoa untuk istri Pak Yahya yang kemarin sakit, ya. Terus Ibu Putri, lalu ada Bapak Duru, kemudian ada Bapak Jayadi, ya, dan Bapak Ibu ada Pak Hengki juga, dan Bapak Ibu saudara lainnya, ya. Lalu selamat pagi juga untuk seluruh Sobat Sema, CNC Family, Bapak Ibu saudara yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu ada Pak Suranta, Pak Leo Kesek, ya semua dengan keluarganya, lalu Ibu Christine, ada Ibu Reni, Ibu Lilis, ya, lalu Bapak Arif, Bapak Indra Guntarayana, Pak Leonard Jason, Ibu Indah, Mama Endang di Palu, juga siapa Bapak Ibu saudara yang biasa ikut menyaksikan, ada Pak Budi, Pak Irwan, Pak Yotam, ya, Pak Jeffrey dan semua keluarga. Kami ucapkan shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Mari kita tutup di per every morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan
Kami bersyukur Tuhan Yesus bisa mengenal Engkau, bahkan boleh menerima ajaran-Mu tentang surga. Tidak ada pribadi yang luar biasa selain Engkau yang empunya surga, yang boleh melayakkan kami satu hari nanti bertemu dengan Engkau. Pagi hari ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh memperagakan, membuktikan bahwa setiap kami adalah warga-warga kerajaan surga. Kamilah yang akan ada bersama dengan Engkau Tuhan Yesus di surga nanti. Biarlah kami tidak melupakan hal-hal yang sederhana yang Engkau ajarkan kepada para murid-Mu untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa di mana kami boleh menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan, kami satu hati berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan yang sedang sakit, khususnya Ibu Yahya, ya, saudara kami lainnya yang mungkin dalam masa pemulihan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib itu sanggup menyembuhkan, mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini Tuhan, kami kembali memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara keluarga kami yang jemaat Tuhan, untuk kami sendiri yang sedang Tuhan izinkan masalah hidup, persoalan, tantangan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami hikmat, kekuatan, semangat melalui Roh Kudus, Roh yang tinggal dalam diri kami, yang memberikan kami selalu api menyala-nyala untuk melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan memberikan jawaban doa, jalan keluar indah pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Kami setia hati juga berdoa untuk acara seminar tanggal 24 Maret ini yang dibawakan oleh Profesor Eli dan juga Ibu Rita. Tuhan yang boleh memberkati keseluruhan persiapan, bahkan nanti di acaranya, kesehatan, kekuatan Tuhan boleh berikan pada kami semua untuk boleh menikmati acara ini nantinya Tuhan. Dan terlebih dari semuanya, Roh Kudus pimpin kami selalu untuk kami semakin hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu jemaat Tuhan hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.